lagi di channel aku. Dan kali ini aku punya sebuah smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy On5 2016 dengan kode SMG5520. Tipe ini nggak masuk ke Indonesia ya sob, melainkan masuk ke Indonesia melalui tangan distributor. Samsung Galaxy On5 2016 G5520 ini merupakan gambaran dari Samsung Galaxy J5 Prime yang beredar di Indonesia. Untuk seri ini khusus dipasarkan di Cina ya sob. Spesifikasinya sama persis, cuma kalau On5 2016 G5520 ini memakai chipset Snapdragon, sedangkan untuk J5 Prime memakai chipset Exynos. Dan sekarang langsung saja kita buka. Dan ini dia, pertama kita langsung disambut oleh device dari Samsung Galaxy On5 2016. Kita keluarkan, berwarna gold. Ada kartu garansi dari distributor Misel. Ini ada stiker IMEI. Ada buku panduan bahasanya Cina. Ini ada lagi kabel micro USB, belum type C ya sob. Ini ada kepala charger dengan output. Satu ampere, belum mendukung fast charging. Dan yang terakhir ada SIM tray injector tanpa dibawakan headset. Dan ini device dari Samsung Galaxy On5. Masih terbungkus plastik, kita keluarkan esok. Dan seperti biasa kita lakukan pengelentekan. Oke, ini dia Samsung Galaxy On5 2016. Dan langsung saja aku review singkat. Pertama, aku lihat HP ini desainnya terasa premium, kokoh, pasalnya back cover berbahan dari metal. Apalagi pas digenggam, dengan ukuran layar yang hanya 5 inch, terasa pas dan nyaman banget untuk digenggam. Layarnya juga terasa halus pas di swipe, karena HP ini sudah memakai teknologi 2.5D, yaitu di bagian sisinya melengkung. Tapi belum diketahui pelindung layar apakah yang dipakai di HP ini. Apa sama yang dipakai di J5 Prime, yaitu Corning Gorilla Glass 4. Layarnya belum menggunakan panel Super AMOLED, tapi hanya IPS dengan resolusi HD. Setidaknya lebih baik dari J5 Prime yang hanya TFT. Dari penempatan tombol, di samping kanan ada tombol power. Speaker pun juga terletak di sini. Di samping kiri ada tombol volume yang menurutku terlalu ketinggian. Dan juga ada dua slot SIM card mendukung 4G LTE. Bertipe nano yang terpisah dengan slot micro SD, yang artinya bukan hybrid, jadi kita bisa menggunakan dual SIM on plus micro SD. Di samping bawah ada lubang jack audio, lubang USB yang bertipe micro USB, dan lubang mikrofon. Di sisi belakang ada logo Samsung, kamera 13MP, aperture f/1.9, dibalut dengan aksen chrome melingkar. Dan juga ada single LED flash.
Di bagian depan ada logo Samsung, kamera 5 MP, earpiece, dan juga sensor proximity. Di bawah depan ada capacitive button tanpa ditemani backlight, dan sensor sidik jari yang menjadi satu dengan tombol home. Untuk software, ONLIMA 2016 G5520 dibalut dengan UI khas Samsung yang berjalan di Android Marshmallow 6.0. Lanjut ke bagian hardware, ONLIMA G5520 ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 425, prosesor quad-core 64-bit dengan clock speed 1,4 GHz, GPU Adreno 308, RAM 2 GB, ROM 16 GB, dan disokong dengan daya baterai berkapasitas 2600 mAh dengan non-removable. Oke, sekian dulu video unboxing dan quick review Samsung Galaxy ONLIMA 2016 G5520. Untuk full reviewnya ditunggu saja, pantengin terus. Jangan lupa subscribe. Jika suka, klik like. Sampai jumpa.